Bagaimana cara ingin mendapatkan berkah terbebas dari hutang menurut syariat Islam? Jangan ngutang. Dulu ketika gaji guru 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Gajinya 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia hidup zuhud dan tawadu. Dia isi motornya bensin 5,000, dia bisa ngajar 3 hari. Khusyuk di kelas. Tapi setelah naik sertifikasi guru, maka guru bisa tidak khusyuk. Kenapa? Simbiotis mutualisme. Ada uang, ada barang. Mulai dia kredit Avanza. Akhirnya pikirannya kacau, tidak fokus. Maka ikhna, merasa cukup dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang sangat berkecukupan. Sekarang orang semua ngutang. Termos ngutang, piring ngutang, istri ngutang, mobil ngutang, rumah ngutang. Satu-satunya yang lunas istrinya. Aku nikahkan engkau dengan aku dengan mahar seperangkat alat kitab suci Al-Quran tunai. Andai boleh hutang, ngutang juga itu. Dengan anakku dengan mahar seperangkat kredit. Maka jangan pernah. Bagi yang sudah terhutang, maka berdoa. Nabi mengajarkan minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'id-dayni wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, wal kasal, wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit. Wa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit, kikir, kedekut, wa dhal'id-dayni, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain.